Struktur beton bertulang perlu diperkuat. Alasan mengapa struktur beton bertulang mungkin perlu diperkuat adalah 1. Keausan produk pada penurunan indikator kekuatan karena keausan bahan. Di bawah pengaruh korosi, di bawah pengaruh iritasi kimia eksternal yang pengaruhnya tidak dapat dihindari. 2. Peningkatan jumlah lantai dalam suatu bangunan yang disebabkan oleh peningkatan tekanan pada ruang bawah tanah, lantai, dan komponen bangunan lainnya, yang dapat menyebabkan deformasi atau perubahan lain yang tidak direkomendasikan. 3. Perubahan tata letak struktur sampai dengan perubahan desain elemen penahan beban, yang mempengaruhi distribusi tekanan pada struktur bangunan. 4. Pergerakan tanah, yang dapat menyebabkan deformasi pondasi serta peningkatan beban pada dinding penyangga elemen struktur yang menahan beban. 5. Membangun kembali struktur atau mengubah fungsinya yang akan memerlukan munculnya metode penghancuran cepat baru, misalnya getaran, sejumlah besaran beban titik, paparan suhu yang tinggi. 6. Deformasi atau keausan elemen individu dan komponen bangunan sebagai akibat dari kecelakaan buatan manusia, dampak spontan atau militer. Penghapusan kesalahan perhitungan yang dilakukan selama persiapan proyek atau selama operasi instalasi untuk pembangunan struktur. Pemeriksaan mungkin diperlukan di mana plat beton bertulang diperiksa. Dengan bantuan studi ini dimungkinkan untuk mengetahui semua sifat komponen yang perlu diperkuat serta untuk mengetahui kekuatan dan beban pembatas yang diterapkan pada semua elemen. Cipta Sarana Mandiri, solusi jasa aplikasi kimia, konstruksi Anda.